Wow. Guys, selamat siang. Kita berbagi pengalaman akan membuat eksperimen tentang minuman bersoda dan tidak bersoda yang dicampur dengan permen Mentos. Apa reaksinya? Mari kita coba. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe di bawah ini. Oke, berikut ini mari kita uji dari minuman yang bersoda dan tidak bersoda. Ini kita akan ada My John, ada Pocari Sweat, ada larutan ya guys, Bintang Zero, Sprite, Fanta, dan yang terakhir Coca-Cola ya guys. Mari kita uji. Kali ini kita akan uji coba My John. Dengan Maison dulu ya guys. Oke, gimana mari kita coba ya? Gimana reaksinya ya? Pakai ya. Oke, mari kita tutup. Kita kocok ya guys. Gimana reaksinya? Ya. Jadi ditungguin saja gimana reaksinya. Oh, enggak ada reaksi. Kita tunggu beberapa menit. Oke, enggak ada reaksinya guys ya. Kita akan uji coba minuman selanjutnya, yaitu Pocari Sweat. Oke, mari kita coba. Kita akan masukkan Mentos ke dalamnya. Kita tutup. Oke, mari kita tutup dan kita coba apakah ada reaksi. Kita tunggu beberapa menit. Oke, lanjut, nggak ada reaksi. Kita akan mencoba minuman selanjutnya, yaitu minuman larutan cap kaki 3 ya guys. Kita buka. Oke, mari kita uji coba minuman larutan cap kaki 3. Kita masukin Mentos min ya guys. Ini yang min. Kita masukin 2 dan terus masukin yang Mentos yang berasa. Oke, kita tutup dan kita kocok dan kita tunggu reaksinya apakah ada reaksi. Kita diamkan selama beberapa menit. Kita tunggu. Oke, nggak ada reaksi. Kita akan menguji minuman selanjutnya, yaitu Bintang Zero.
Ini kayaknya yang beda alkohol ini, guys. Enggak tahu apa reaksinya, kita coba dulu, kita uji. Kita buka. Oke. Dan kita masukin permen Mentos yang mint. Nah, oke guys. Kita belum kita tunggu udah ada reaksi, ternyata ada reaksinya, ternyata dia muncrat, dan begini reaksinya kalau minuman beralkohol dikasih permen Mentos ini. Begitu bahayanya bagi tubuh kita apabila kita mengkonsumsi minuman beralkohol dengan Mentos. Jadi begini guys, reaksinya guys, maka meledaklah kulit kita guys. Jadi seperti ini reaksinya. Oke, lanjut. Dan kita ada split guys. Ini yang lebih gede dari yang sebelumnya guys. Ini mungkin yang beralkohol. Kita akan uji coba lagi apakah reaksinya sama seperti yang minuman bintang jeru ini. Kita coba, kita buka guys. Yuk kita lanjutin, kita masukin lagi Mentos mie-nya. Kita masukin 4 kaplet. Ternyata ada reaksinya guys, ternyata sama reaksinya sama yang tadi. Mungkin yang lebih berbahaya lagi karena lebih besar dari yang tadi. Beginilah kita kalau mengonsumsinya, begini contohnya. Oke, beginilah guys. Tanpa kita tunggu, dia akan mengeluarkan reaksinya yang tidak biasa. Oke, lanjut. Kita akan menguji coba minuman Fanta, guys. Kita akan uji satu semuanya. Nah, kita akan menguji semuanya agar kita tahu gimana reaksinya dari minuman semua ini. Oke, lanjut. Kita masukin. Yuk, dan kita tutup. Ya, tunggu beberapa menit. Apakah ada reaksi yang lebih dari yang spread sebelumnya? Nah, kita buka. Oke, kita buka. Apakah sama-sama yang tadi? Kita tidak tahu. Kita tambahin lagi permennya. Contohnya. Oke guys, semakin tambah semakin Mentosnya, semakin dia menggede muncratnya. Jadi begini reaksinya. Apabila kita kasih Mentos sedikit, dia tidak akan bereaksi. Dia akan lebih bereaksi apabila dikasih Mentos yang banyak guys. Sama ternyata sama yang seperti ini. Kita tunggu apakah dia bisa muncrat sendiri. Tapi sepertinya sodanya mengapung ke atas guys. Oke, belum ada reaksi. Kita lanjut lagi guys sampai dia keluar dengan posisi botol tertutup.
kita akan masukin sebanyak mungkin sampai dia keluar sodanya. Mungkin akan terlihat menakjubkan. Oke, kita tutup kembali. Oke, kita kocok biar dia semakin mengembang. Apakah dia bisa melihat? Apakah dia reaksi? Oke, ternyata reaksinya seperti ini guys. Dia tidak bisa muncrat apabila botol tertutup. Sama yang seperti yang tadi, kita akan nge-review minuman yang terakhir, yaitu Coca-Cola. Nah guys, kita akan coba eksperimen ini. Nah. Oke, kita masukin semuanya, permen-mentosnya ke dalam minuman Coca-Cola ini. Wow. Ini kita menakjubkan guys, ini yang terakhir lebih serem guys dari yang tadi. Ini berbahaya untuk ini lebih berbahaya dari yang sebelumnya untuk dikonsumsi secara bersamaan. Secara bersamaan dengan mentol. Dengan mentol. Beginilah reaksinya. Begitulah reaksinya. Kita masukin semuanya. Kita kocok coba. Sama itu. Kita kocok. Kita kocok apakah ada reaksinya, apakah dia bisa membuka sendiri atau tidak. Kita tunggu beberapa menit. Wow, ternyata tidak guys, dia tidak bisa membuka sendiri sama seperti yang okay, guys. Jadi kesimpulannya dari minuman yang kita uji coba tadi, yang paling besar adalah Coca-Cola ya guys. Jadi ini yang paling besar efeknya saat dicampuri dengan permen mentol. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen.